paslah baju seragam. Depan seragam. Baik, Kang Laya. Bertempat di Wira Garden Batu Putu Bandar Lampung, Sabtu 8 Januari 2022, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung periode 2021-2026 menggelar orientasi pengurus sekaligus rapat pleno pertama yang membahas tentang program kerja masing-masing bidang. Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma memimpin langsung paparan program dari masing-masing bidang ini dan mengapresiasi kehadiran para pengurus yang hadir dalam pleno pertama kali ini, karena ini menandakan kekompakan dan menjalin harmonisasi antar pengurus untuk terus membesarkan PWI Lampung. Mengenai program kerja, tentu kita tidak terlepas dari apa yang sudah menjadi rekomendasi dalam konferensi kerja PWI, kepengurusan PWI 2016-2021. Sudah terbukukan dalam bentuk LPG, dan kita tinggal mengundurkan dan tidak menjadi masalah ketika ini pun ada tambahan atau ada usulan yang lainnya. Mengenai news value, mengenai bagaimana profesi PWI, kan buktinya PWI kan memenangkan hampir seluruh kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada di yang digelar PWI pusat. Karenanya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita, apa salahnya kita mempunyai mimpi itu untuk berkunjung, untuk mengetahui bagaimana si pers di dunia luar. Tentu semuanya itu juga kita ukur dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Kita ukur peluangnya, kita ukur ancamannya. Karena lulus manajemen, planning, organizing, controlling, itu harus terus kita lakukan. Ada satu rektor yang sudah menginginkan kerjasama dengan PWI Provinsi Lampung yang menghubungi saya untuk program peningkatan pendidikan formal dari S1 ke S2, itu Rektor Dharma Jaya. Rektor Dharma Jaya ingin sekali memberikan beasiswa terhadap PWI Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten kota juga, bahkan bukan hanya wartawannya, bahkan keluarganya dipersilahkan untuk memberikan beasiswa. Itu kan tinggal di follow up untuk dilakukan MOU, bisa di IB Dharma Jaya atau di PWI Provinsi Lampung. Masing-masing bidang yang terdiri dari organisasi, pembelaan wartawan, pendidikan, kesejahteraan, kerjasama, dan media cyber menyampaikan program kerjanya. Dalam paparan ini, banyak wacana dan ide kreatif yang muncul demi untuk lebih membesarkan PWI Lampung selain program kerja yang sudah menjadi agenda rutin PWI dari tahun ke tahun. Lebih jauh, Wira Hadi Kusuma berharap agar PWI Lampung dapat memperkuat kerjasama antar lembaga guna meningkatkan mutu pendidikan sumber daya manusia bagi pengurus, anggota, dan keluarga PWI Lampung. Dan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan SDM bagi pengurus, ke depan akan ada kerjasama dengan perguruan tinggi swasta. Perpustakaan juga, kan? Tim liputan rilis IDTV melaporkan. Pagi. Juan, terus.